Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel yang paling, channel yang membahas tentang berbagai hal yang paling di dunia. Kami membahas tentang yang paling besar, paling tinggi, paling mahal, paling panjang, paling kaya dan sebagainya. Untuk video kali ini, kami akan memberikan informasi untuk Anda semua tentang 10 jet tempur yang paling mahal di dunia versi yang paling di tahun 2023. Namun guys, jangan lupa subscribe channel ini terlebih dahulu. Terima kasih. Di posisi ke-10 ada Boeing FA-18EF Super Hornet. Pesawat tempur militer bermesin ganda berbasis Carnot varian tempur Multirole berdasarkan McDonnell Douglas FA Hornet, varian FA kursi single dan FA-18F kursi tandem yang lebih besar dan lebih menguntungkan dari turunan lanjut FA-18C dan D Hornet. Dan untuk harganya sendiri terbilang super mahal guys, yaitu perkiraan mencapai 968 miliar rupiah. Di posisi ke-9 ada Lockheed Martin F-35 Lightning II, yaitu sebuah pesawat tempur keluarga multiperan siluman berkursi tunggal, bermesin tunggal, segala cuaca buatan Amerika Serikat yang dimaksudkan untuk melakukan misi superioritas udara dan serangan. Dan untuk harganya terbilang fantastis untuk pesawat tempur ini, yaitu di bandrol dengan harga 1,12 triliun rupiah atau 77,9 juta US dollar. Selanjutnya di posisi ke-8 ada pesawat tempur Sabjas 39EF Griffin, yaitu salah satu pesawat supersonik atau pesawat tempur multiperan supersonik dari Swedia yang diproduksi oleh Saab. Pesawat ini dijual oleh perusahaan Griffin International, sebuah joint venture antara Saab dan BAE System. Dan untuk harganya sendiri guys terbilang sangat fantastis, yaitu kurang lebih 1,22 triliun rupiah atau 85 juta US dollar. Sisi ke-7 ada Sukhoi Su-35 Fokker E, dan di mana pesawat tempur multiperan kelas berat ini mempunyai banyak sekali fungsi seperti berjelajah panjang dan bertempat duduk tunggal asal Rusia. Pesawat ini dikembangkan dari Su-27 dan awalnya diberi nama Su-27M. Pesawat ini dikembangkan untuk menandingi F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon. Dan untuk harganya terbilang sangat dahsyat guys, yaitu kurang lebih 1,22 triliun atau 85 juta US dollar dan termasuk pada pesawat tempur di posisi ke-7 yang paling mahal di dunia.
Singapura bernama Lockheed Martin F-35 Lightning II. Lockheed Martin F-35 merupakan keluarga pesawat tempur multiperan siluman berkursi tunggal, bermesin tunggal, segala cuaca buatan Amerika Serikat yang dimaksudkan untuk melakukan misi superioritas udara dan juga serangan. Dan untuk harganya, guys, tidak salah apabila pesawat jet tempur ini di posisi ketiga sebagai pesawat paling mahal di dunia karena harganya mencapai 1,68 triliun atau 117,3 juta US dollar. Selanjutnya di posisi kedua jet tempur paling mahal di dunia yaitu Eurofighter Typhoon, yaitu salah satu jet tempur yang sangat mahal dan dahsyat, guys. Di mana pesawat tempur ini menjadi pesawat tempur multiperan bermesin kembar dan bersayap Delta Canard yang berasal dari Eropa, dan untuk harganya sendiri, guys, terbilang sangat fantastis, yaitu 1,78 triliun rupiah atau 124 juta US dollar, sehingga tidak salah bertengger di posisi kedua sebagai jet tempur yang paling mahal di dunia. Jet tempur mana yang berada di posisi pertama dan ternyata jatuh pada pesawat jet tempur Lockheed Martin F-35B yang harganya mencapai 1,95 triliun rupiah atau jika didolarkan harganya kurang lebih 135,8 juta US dollar. Ketahui apabila pesawat jet tempur ini merupakan keluarga pesawat tempur multiperan siluman berkursi tunggal, bermesin tunggal, segala cuaca buatan Amerika Serikat yang dimaksudkan untuk melakukan misi superioritas udara dan serangan. Itulah, guys, 10 jet tempur yang paling mahal di dunia versi yang paling di tahun 2023. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk mengikuti video-video menarik yang akan kami publish setiap harinya. Dan jangan lupa untuk berkomentar. Terima kasih.